ma naroon ni Fest, kibo na hor maroon din noon. Ini kan serat, ini kan jarang sekali, dan ini sudah tertentu orangnya yang buat. Sudah enggak bisa sembarang orang membuat serat yang seperti ini enaknya. Dan ini hampir tiap tahun sudah jadi rutinitas sama adik saya ini di sini. Jadi rasanya pun sudah terkenal lah kalau untuk di titik kota, bahkan di Malilingga kalau barangkali ya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Yang lain baru. Siapa tu siapa? Tidak.